Banjir yang merendam perumahan Duta Keranji, Kota Bekasi, Jawa Barat mencapai 1,5 meter. Banjir akibat luapan Kali Duta Keranji yang lokasinya tidak jauh dari perumahan. Akibatnya sekitar 100 kepala keluarga terisolir. Sedikitnya ada 3 kelurahan di Kota Bekasi yang terendam banjir, yaitu Kelurahan Keranji, Kota Baru, dan Bintara. Untuk mengevakuasi warga, petugas kepolisian menyiapkan 1 perahu karet dan 40 anggota disiagakan di lokasi. Dari pihak Polri akan membantu untuk penyaluran bantuan tersebut. Untuk sementara saat ini kita siapkan 1 buah kapal karet dan beberapa ban seandainya dibutuhkan, karena mengingat situasi juga masih mendung saat ini, dikhawatirkan hujan terus turun, debit air akan naik.